قولي وسجد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan izin daripada Allah kita dapat bertemu lagi pada malam ini untuk meneruskan pengajian daripada kitab Fathul Mu'in. Pada fasal solat Jumaat kita undur pada ambil pada perenggan yang ke 720 ke surat 119 wa yusannu addu'a'u liwulatis sahabah. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ويسن الدعاء لولاة الصحابة قطعا وكذا ولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدل وذكر المناقب لا يقطع الولاء ما لم يعد به معرضا عن الخطبة وفي التوسط يشترط ألا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال. Sunat bagi ketua-ketua doa bagi ketua-ketua sahabat dengan jazam. Sunat tu dengan jazam. Begitu juga bagi ketua-ketua orang Islam dan tentera-tentera mereka. Doa dengan kebaikan dan pertolongan dan mendirikan keadilan. Menyebutkan keistimewaan ulama tidak kita sebut akidah keistimewaan apa? Menyebut keistimewaan bukan ulama tu. Umara. Pemimpin eh. Zikrul manaqibi. Keistimewaan makna sifat-sifat pemimpin tidak memutuskan mualat khutbah selama tidak dikirakan dia berpaling dari khutbah. Di dalam tawassut, dalam kitab tawassut disyaratkan dia tidak memanjangkan sebagai panjang yang memutuskan mualat sebagaimana yang diperbuat oleh khatib-khatib yang jahil. Okey. Qala al-muallif rahimahullah, katanya wa yusannu du'a'u liwulati sahabati qat'an. Sunat kita berdoa kepada pemimpin-pemimpin sahabat, yakni khulafa' ar-rasyidin. Dalam khutbah kita ada waradallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Kenapa kita sebut tu padahal dia tidak masuk dalam rukun? Ni juga salah satu yang dibuat kesunahan. Kita sunnah dari segi makna luar lah. Dibuat satu adat dan dibuat satu ketetapan oleh ulama-ulama ahli sunnah supaya nak membezakan khutbah kita daripada khutbah-khutbah golongan rawafid, orang-orang syiah. Di mana rawafid dia akan cerca dan cela Sayyidina Ali. Afwan, dia cela rafidah ni, dia cela sahabat-sahabat. Nampak tak? Kalau nawasib, ni cerita Sayyidina Ali pula. Golongan-golongan nawasib, nasibi ni, dia cerita Sayyidina Ali. Dan berlakulah dalam sejarah Islam di mana apabila kerajaan diperintah oleh satu mazhab yang bukan mazhab Mu'tadil, bukan mazhab Ahli Sunnah, maka disuruh khatib ni cerca sahabat dalam khutbah. Cerca dan cela sahabat dalam khutbah. Nampak tak? Jadi maka ulama kita dalam khutbah ni, kita yang sahabat Nabi yang membawa ilmu dan membawa agama kepada kita ni tidak patut. Bahkan Rasulullah SAW kata Nabi SAW, iyyakum wa ashabi, jaga-jaga kamu daripada mencela sahabatku. Lau anna ahadakum yunfiku mithla uhdin zahaban, kalau seorang daripada kamu infak seumpama bukit Uhud emas, tidak akan sama mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan sama
satu cupok apa yang mereka mereka sedekahkan ataupun separuh cupok, takkan sama. Jadikan itu menjadi satu tanda yang dibuat oleh ulama-ulama ahli sunnah, mereka taraddi mendoakan redha kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an azwaj Rasulillah, sebut isteri Nabi, sebut sahabat-sahabat yang dekat. Jadi benda itu tidak ada masalah. Sebab tu dia kata yusan du'a'u liwulatil sahabati qata'an wa kadhali wulatil muslimin wa juyushihim, begitulah juga kepada pemimpin-pemimpin orang Islam serta tentera-tentera. Bissalahi, doa dengan kebaikan, doa dengan kebaikan. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah baikkanlah pemimpin-pemimpin urusan kami. Doalah supaya pemimpin-pemimpin tu jadi baik. Moga-moga dengan pemimpin baik, rakyat pun akan baik juga. Wan nasri, kemenangan kalau berperang dengan musuh, biar menang. Wal qiyami bil adli, dan menegakkan keadilan. Habis. Wa dhikrul manaqibi la yaqta'ul wilaa, dan menyebut manaqib. Manaqib ni makna sifat-sifat sifat-sifat baik, sifat-sifat akhlak-akhlak, ciri-ciri, kita sebut sebagai apa? Keistimewaan-keistimewaan. Puji. Memuji pemimpin ni dia tidak akan memutuskan wilayah. Sebab apa? Maknanya kok-kok orang faham benda ini, kerana tidak disuruh kita puji lebih-lebih pemimpin, adakah dia akan mencacatkan khutbah dengan maksud kena start semula khutbah? Tidak. Sebab tu dia kata wadhikrul manaqibi la yaqta'ul wilayah ma lam yu'addu bihi mu'ridan 'anil khutbah, selagi mana dia tidak dikira berpaling daripada khutbah. Janganlah sampai melebih-lebih sampai dia, orang boleh anggap ni bukan khutbah ni. Ni nak puji orang ni. Apa dah? Ini ucapan untuk memuji ni. Jadi kalau dikira berpaling, masa tu tidak sah, kena start balik khutbah. Adapun kalau tidak dianggap sebagai berpaling daripada khutbah, maka tak ada masalah. Tak ada masalah tu maknanya tidak menyebabkan khutbah itu kena start semula jadi putus, tidaklah. Adapun benda itu tidak digalakkan makruh dalam khutbah. Wa fi tawassuti, dan dalam kitab tawassut. Tawassut ni karangan kitab lah, nama kitab bagi Imam Al-Adhra'i. Imam Al-Adhra'i dia wafat tahun 700 lebih lah. Jadi Syekh Al-Azra'i dia buat kitab namanya At-Tawassutu wal Fathu fi Syarhi Ar-Rawdati wal fi Ar-Rawdati wasyarhi, pada mensyarahkan Rawdah dan kitab syarah. Syarah yang ni syarah kabir Imam Rafi'i. Jadi Imam Azra'i dia himpun dan dia buat khulasah daripada kitab Rawdah dan syarah, yang ni syarah kabir Imam Rafi'i. Syarah kabir Imam Rafi'i ini dia syarah bagi Fathul Aziz Al-Aziz Imam apa nama ni, Imam Al-Ghazali, Al-Wasit, afwan, Al-Aziz, Fathul Aziz syarah kepada Al-Wasit. Al-Wasit tu Imam Ghazali, nampak. Jadi Fathul Aziz dan juga Raudhah, Imam Al-Adra'i buat kitab, himpunkan kedua ini, dinamakan At-Tawassutu wal Fathu fi Syarhi Raudhati wasyarhi, pada mensyarahkan kitab Raudhah dan juga kitab syarah Al-Kabir. Ada nama kitab Imam Al-Adra'i. Yushtaratu, dalam kitab itu disebut yushtaratu alla yutilahu italatan taqta'ul muwalata, disyaratkan bahawa jangan memanjang oleh khatib. Jangan memanjang akannya. Nampak? Yushtaratu alla yutilahu ayutilad du'a, yutilahu yutilad du'a, memanjangkan doa itu italatan taqta'ul muwalata, akan sebagai panjang yang memutuskan muwalat. Panjang sangat sampai putus muwalat, tidaklah begitu. Kama yaf'aluhu kathiru minal khutaba'il juhal,
sebagaimana yang dibuat oleh para khatib-khatib hak jahil-jahil. Ha, nampak? Jadi apa nama ni, mendoakan kepada pemimpin-pemimpin yang terlampau panjang, memuji, puji, patu, orang panggil apa? Puji, itu siapa panjang sangat. Itu menyebabkan putus mualaf lah. Okay. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullah, qala shaykhuna walau shakka fi tarki fardin min al-khutubati ba'da al-faraghi lam yu'athir kama la yu'athiru shakku fi tarki fardin ba'da as-salati aw al-wudu'i. Kata syekh kami, kalau disyakkan pada meninggalkan satu fardu khutbah, selepas selesai khutbah, tidak berkesan ia, tak ada apa-apa. Tak apa dah, selesai dah. Sama seperti tidak berkesan syak pada meninggalkan fardu selepas sembahyang atau wudu. Okay. Sekarang ni masuk satu isu. Qala syaikhuna, berkata guru kami iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, walau syakka fi tarki fardin, kalau seseorang itu syak pada meninggalkan satu fardu minal khutbah, daripada khutbah. Jadi pada daripada rukun khutbah tu dia syak. Tadi baca tak selawat? Tadi ni sebut tak bertakwa kepada Allah? Dia syak pada meninggalkan fardu daripada khutbah. Bila syak itu? Ba'da faraghiha, selepas selesai khutbah dah. Habis khutbah belaka dah, nak semayang dah. Nampak? Jadi selepas daripada khutbah, khutbah makna lepas hak kedua lah ni. Lepas kedua, bukan hak pertama. Hak pertama tu makna masih dalam khutbah lagi. Iaitu selepas daripada khutbah yang kedua. Nampak? Okay, jadi apa nak buat? Kena ulang balik ke mana? Katanya lam yu'athir, tak memberi kesan, tak ada apa-apa, semayang lah. Suruh tu bila qomat semayang. Suruh tu bila qomat. Aqimis solah tu, aqimis solah tu suruh tu bila qomat tu. Kan tok khatib kan akhir kan kata aqimis solah dah. Aqimis solah itu suruh tu bila qomat tu. Dulu-dulu sebelum ubah, ia rasanya ditulis aqimus solah. Aqimus solah makna qomatlah kamu sekalian. Oh, ramah qomat. Sebab tu dia ubah dah ni aqimus solah. Setengah tu dia kata qumu ila solatikum, bangun untuk menunaikan sembahyang. Bangun kamu untuk tunaikan sembahyang. Tu tak apalah. Tapi sebenarnya kalau ikut dari segi makna aqimus solah, nak iqamah solah tu siapa yang iqamah solah? Tabillah. Sebab tu dia buat dengan sirah mufrad. Aqimus solah. Kalau kat Arab tu jelah wa anta ya akhi aqimus solah. Mu saudara tok ilah. Tok ilah. Qomat ah. Gitu. Wa anta ya akhi aqimus solah. Jadi kalau sebut aqimus solah tu, dirikan sembahyang tu, makna dia tidak berapa kenalah. Walaupun boleh takwil tapi tidak berapa kena bil maqam dengan situasi dan suasana. Sebab kita tak dah sebut aqimus solah dah. Aqimus solah aje. Sebab dulu ada yang aqimus solah, aqimu as-solah. Jadi sebut aqimus solah. Jadi aqimus solah ramah qomat. Okey. Jadi di sini dia kata tidak memberi syak. Tak ada syak dah. Terus je lah semayang. Kama bandingannya seumpama la yu'athiru syakku fi tarki fardin ba'da salati, tidak memberi kesan syak pada meninggalkan fardu selepas daripada sembahyang. Lepas kita sembahyang habis dah, misalnya dah kita syak, tadi sujud sekali ke dua kali, kita syak ni bukan kita yakin. Kalau kita yakin memang kita kena masuk semula sembahyang tambah. Nampak tak? Tambah. Jadi kalau kita syak lepas habis sembahyang dah, kita takde sujud sekali ke dua kali? Tak payah pakai. Kalau dia tu semata syak, ragu-ragu, boleh jadi sekali, boleh jadi dua kali, tak usah pakai. Habis je, tubik lah, tubik-tubik sembahyang, biar cari benda lain. Apa perut cari nasi. Jadi tak payah kacau tu. Itu syaitan belaka tu. Nampak tak? Kerana apa?
Kerana kaedahnya bila dah selesai ni, al aslu mudiyul ibadati ala sihah. Kerana asalnya berlaku ibadat tu atas sah. Kita selesai dah semayang. Semayang selesai dah. Jadi syak pada apa? Syak pada sah atau syak pada tinggal atau tidak tinggal. Jadi hak asalnya kira semayang dah selesai. Dah hadir semayang. Mari pula syak. Oh syak tu kena buang tu. Itrahi syakka wal yabni ala masaqana. Buang syak tu buang, bina atas hak asal istishhab. Jadi asalnya semayang tu sah sebab selesai dah. Bila selesai, mari apa-apa keraguan atas syak perkara yang menyebabkan menafikan asal yang selesai semayang tu, kita tak usah pakai syak tu. Kira sah juga. Jadi masalah ni sama. Khutbah selesai dah. Kita confirm selesai dah khutbah. Kita syak dalam khutbah tu rukun baca ke tak baca. Maka syak tu dibuang. Ini cara nak putus. Ulama letak ni cara nak putus supaya kita tak jadi permainan dan juga bahan ketawa syaitan. Kalau tidak ada syari tu, kadang boleh kata sekejap rasa nak qada bab, nak mayang mula. Kejap kata nak khutbah mula. Kejap kata tak mudah, tak ada kaedah. Maka ulama letak dah cara gini. Tak usah pakailah kalau ada syak lepas habis buat ibadat, usah pakai. Sama juga lepas wuduk. Lepas pada wuduk kita syak. Tak disapu dah kepala. Masa lepas wuduk, habis wuduk dah ni. Tak disapu kepala, dah sapu kepala. Sapu kepala kan rumput. Tak usah pakai. Sebab lepas habis semayang dah. Maka habis semayang pula, habis wuduk. Maka ikut asalnya telah selesai wuduk dengan keadaannya. Mudiyus al-ibadati ala sihah. Semayang ibadat itu telah berlaku dah. Telah selesai. Maka telah selesai. Selesai ikut keadaan asal sah. Mari syok. Sah tak sah, syok tu kita buang. Tapi lain kalau tengah buat ibadat. Tengah semayang kita syok. Kita syok tak di baca Fatihah dah. Tengah ibadat lain sebab dah selesai lagi. Juga benda sama ni. Kaedah lain-lain. Tengah buat ibadat kalau syok kita nak buat mana? Nak pakai syok ke nak pakai dah syok? Tengah ibadat, tengah semayang lagi, dah habis salam lagi, kita syok. Tak di rokok ke dak? Ke diri tu terus turun. Nak buat mana? Syok rakaat terakhir. Nak pakai ke mana? Pakai terus ke? Pakai ke mana? Ada orang buat senang je, pakai mayang mula. Tak tu ramah. Syok-syok mayang mula, mayang mula. Ia kibatai, dah tahu batal semayang tu dosa. Batal semayang tu tengah semayang, ia kibatai pulak nak semayang mula. Batal semayang, dosa batal mayang. Bukan ada sebab apa batal. Nampak mana? Kena bangun untuk rokok. Syok dalam semayang, dia memberi kesan. Sebab apa? Ikut kaedah asal tadi lah. Ikut kaedah asal tadi. Kerana asalnya belum selesai semayang. Kita dengar semayang. Jadi semayang tak jadi lagi. Maka tidak ada. Asal kita buat tak buat? Asal rokok tu. Kita buat ke tak buat? Asal tak buat lah. Asal. Antara buat tak buat makna asal. Asalnya tak buat. Asalnya tak buat. Sebab tengah semayang ni. Kita makna tak selesai lagi ni. Kalau tak dia selesai dah semayang, asalnya semayang selesai. Sekarang ni tengah semayang, dalam semayang, kita rokok ke tak rokok tadi? Jadi asalnya rokok tak? Asal dah rokok lah. Sebab itu kena kembali balik berdiri untuk rokok. Sama juga wuduk. Tengah-tengah wuduk, basuh kaki, teringat. Pala sapu tak tadi? Pala sapu tak tadi? Maka kena sapu semula kepala dan basuh anggota selepas daripada kepala tu. Khutbah pun sama. Khutbah pun sama. Dengan khutbah cara dia baca je lah. Baca je. Okey, kalau seorang itu dia tahu ada tinggal rukun tengah khutbah, tapi tak tahu dalam khutbah pertama ke khutbah kedua. Kan khutbah Jumaat dua kali kan. Dalam khutbah lagi, dalam khutbah kedua dia teringat, tadi tak baca selawat. Dekat mana tak baca selawat? Adakah khutbah pertama atau khutbah kedua? Nak kira ke mana tu? Nak kira ke mana? Cara dia? Kalau syok, khutbah pertama, khutbah kedua, nak ambil mana? Jawabnya,
hendaklah dia duduk dan buat tambah satu khutbah lagi. Cara dia duduk dan buat satu khutbah lagi. Sebab dua khutbah ni, kalau tinggal hak kedua, makna hak pertama sah. Jadi bila hak pertama sah, benda tinggal lagi, tak buat lagi. Tinggal duduk dengan khutbah se. Kalau hak pertama tadi hak kedua tak sah kan? Kalau hak pertama tak sah, makna hak kedua jadi hak pertama. Maka dia tinggal kena duduk dan kena khutbah se, kena khutbah lagi. Jadi dalam dua-dua keadaan ni, ihtimal kedua-dua andayang ni, isu dia, dia tak tahu selawat ni dia tak selawat khutbah pertama ke tak selawat khutbah kedua. Dia tak tahu mana se. Tapi se khutbah mana selawat. Selagi dia selawat, dia tahu mana se. Cara dia duduk khutbah sekali lagi. Khutbah se je lah, jangan dua. Sebab apa? Sebab kalau andayang dia tinggal tu hak pertama, hak kedua tu jadi pertama, tinggal dia kena duduk khutbah se lagi. Kalau anda yang tu tinggal yang kedua, hak pertama jadi dah, maka bila jadi dah se, kena duduk juga dan khutbah lagi. Nampak? Okay. Jadi benda ni jarang-jarang berlaku ni, bukan semua orang ni, bukan semua macam khutbah. Ini kalau berlaku lah. Jadi hak tengok tek tu biasa tak ada masalah lah, sebab dalam khutbah tu dia cemok pula ke dah. Ini kalau khutbah irtijal lah, secara spontan, maka kena jaga-jaga tentang rukun khutbah. Okey. Jadi tidak memberi syak. Kata muallif rahimahullah, wa yushtaratu fihima al-khutbataini isma'u arba'ina ay tis'atin wa thalathina isma'u arba'ina ay tis'atin wa thalathina siwahu mimman tan'aqidu bihim al-jum'atu isma' al-arkana la jami' al-khutbati. Qala shaykhuna la tajibu al-jum'atu 'ala al-arba'ina ba'duhum asammu wa la tasihu ma'a wujudi ghalatin yamna'u sama'a ruknil khutbati 'ala al-mu'tamadi fihima wa in khalafa fihi jam'un kathirun falam yashtaritu illa al-hudura faqat wa 'alayhi yadullu kalamu ash-shaykhaini fi ba'd al-mawadhi'. Disyaratkan pada kedua khutbah ini memperdengarkan 40 orang, iaitu 39 selain dia, selain Tok Khatib, daripada orang yang terjadi Jumaat dengan mereka. Mana hak dibilang Jumaat? Kena dengar 39 orang. Dengarkan apa? Akan rukun-rukunnya. Dengar rukun. Tidak semua khutbah. Bukan semua. Hak rukun tu nak kena dengar. Kata syekh, kami tidak wajib Jumaat atas 40 orang yang sebahagian daripada mereka itu pekok. Dan tidak sah ia serta wujud bising. Wujud tu ada. Serta ada bising yang menghalang dari mendengar rukun khutbah di atas yang muktamad pada kedua masalah ini. Sekalipun menyalahi kumpulan yang ramai padanya, walaupun ramai ulama tak setuju hak ni, maka mereka tidak mensyaratkan melainkan hadir saja. Di atasnya, di atas pandangan kata tak syarat dengar betul, mesti kena hadir je. Di atasnya menunjuk kalam dua syekh, iaitu Nawawi dan Rafi'i pada sebahagian tempat-tempat. Okay. Kata dia sini, wa syurita fihima, dan disyaratkan pada kedua-duanya, dua khutbah tadi, isma'u arba'in, memperdengarkan 40. Isma'u arba'ina, 40 tu siapa tu 40? Ay tis'atin wa thalathina siwah, 39 tak termasuk Tok Khatib. Tok Khatib tak masuk, 39. Jadi disebut 40, muraknya 39. Di sini maknanya Tok Khatib tu adakah disyaratkan dia dengar kok? Tok Khatib mesti dengar tak? Boleh tak Tok Khatib tu pekak? Dia tak bisu, dia pekak je. Ada orang pekak boleh cakap tak? Kepat? Jarang. Orang pekak,
Orang pekak dia boleh boleh cakap. Ya. Tak ada. Tak ada. Ha? Kok kediam? Ha, kok kediam boleh jadi, kok kediam. Ha, tapi biasa kalau dari kecil dia tak boleh tak boleh tak. Bila pekak tak boleh cakap biasa. Ha, sebab dia tak boleh nak takat bahasa tu. Ha, tapi kalau mungkin dia benar bercakap, pernah dengar, dia boleh cakap lah. Ha, katakanlah. Tok Bilal, Tok Khatib ni, dia pekak. Dia jadi Tok Khatib. Jadi Tok Khatib. Ha, jadi hak depan tu mesti paling kurang 39 orang. Dah dia dah dengar apa lah sebab dia baca. Dia tahu. Ha? Depan tu OKU lah. OKU selain pekak. OKU selain pekak. Kalau OKU pekak tak boleh, hantar kalau komen amat tak boleh. Nampak tak? Jadi dia kata sini 39 lah. Sebut 40 tu maknanya 39. 39 seorang diri dia tak kena. Sebab apa? Sebab Tok Khatib tu sendiri tak syarat dia kena dengar. Sebab dia baca, dia tahu apa dia cakap tu. Okay. 30 tu, 39 itu mimman tan'aqidu bihim al-jum'atu, dari kalangan orang yang sah, yang dibilang. Tan'aqidu bihim jum'atu, yang dibilang dengan mereka itu Jum'at. Ini ikut ni makna kira yang dikira lah. Yang dikira, yang jadi. Yang jadi dengan mereka Jum'at. Jum'at nak jadi mesti orang tu mustautin, lelaki, balik. Dah. Jadi, orang itu. Mendengarkan apa? Mendengarkan al-arkana. Memperdengarkan rukun-rukun. Rukun saja buat wajib dengar. La jami'al khutbati, bukan seluruh khutbah. Maknanya hak isi-isi dalam tu tak mesti lah. Isi-isi dalam tu nak tidur tak apa. Bukan suruh tidur. Jadi maknanya katalah tak dengar, dia dengar rukun je. Maka hak tu syarat dia. Qala syaikhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, la tajibul jum'atu ala arba'ina ba'duhum asammu, tidak wajib dia Jumaat di atas 40 orang yang sebahagian mereka orang pekok. Dalam 40 tu ada orang pekok. Jadi tak boleh buat, tak boleh Jumaat. Tak boleh Jumaat. Tak boleh buat Jumaat. Atas pandangan ni lah. Atas pandangan Ibnu Hajar tak boleh buat Jumaat. Sebab dia kena syarat, kena dengar sungguh juga. Wala tasihu ma'a wujudi ghalatin yamna'u sama'a ruknil khutbati alal mu'tamadi fihima. Dan tidak sah berserta adanya larak. Larak ni bunyi bising. Bising. Bising yang menghalang mendengar rukun khutbah atas kau yang muktamad pada kedua-duanya tadi. Dua masalah tadi. Masalah orang yang mari pekak. Masalah ada bunyi yang menghalang dengar. Jadi kaul Ibnu Hajar, pandangan yang dipilih Ibnu Hajar Al-Haytami, dia tidak sah khutbah. Tidak sah khutbah. Okey. Khutbah tu tidak sah. Dah kalau khutbah tidak sah, apa nama ni? Kalau sepanjang-panjangnya gitu Jumaat dah lewat juga lah. Mana bising sampai sudah. Bising sampai sudah. Kalau pekak tu memanglah dah biasa pekak sampai sudah lah. Jadi ketika itu tidak sah lah Jumaat ketika itu. Ini pandangan muktamad di sisi Ibnu Hajar. Sebab apa Ibnu Hajar mensyaratkan dengar tu? Dengar bil fi'li. Dengar sungguh. Dengar bil fi'li maknanya dengar sungguh. Bukan dengar dengan perbuatan ni. Dengar sungguh. Syekh Romli kata, tak syarat dengar sungguh. Dengar tu syarat bil kuwah. Syarat ada kemampuan dengar. Bukan dengar sungguh. Ada kemampuan dengar. Kerana itu kalau orang mari tidur, mari Jumaat, ia tidur. Dia tu atas kaul Ibnu Hajar tak sah. Kalau 40 orang tu, 40 orang hok mari tu ada hok tidur, tak sah khutbah tu. Nampak tak? Kena ulang-ulang kejut dia. Ha? Sebab Ibnu Hajar syarat dengar bil fi'li. Syekh Romli kata tak, Syekh Romli syarat kata bil kuah pun padang tau. Maknanya kalau ia hadir, sekira-kira kalau ia nak dengar, ia boleh dengar. Ia nak dengar, ia boleh dengar. Tapi ia tertidur, nak apa dah? Tak apa dah? Nampak dah, ringan lah sikit masalah tu. Di tempat kita ni, nak ambil lah hak mana. Biasanya orang ambil pandangan hak mudah lah, nampak tak? Untuk fatwa orang awam ni ambil hak mudah. Jadi kalau kira
kira dengar isma' bil sama' bil bil quwah pun cukup dah. Ikut pada pandangan Syekh Muhammad Rabli. Okey. Dia kata yakfi al isma' was sama' bil quwah, memada orang itu dengar dan memberi dengar bil quwah. Okey. Kalau orang tu mari tengah Tok Khatib cakap, dia buat belakang. Padahal dia antara 40 orang. Sehingga dia tidak dengar rukun khutbah. Di sisi muhajjah tak sah. Sebab dia tak dengar rukun khutbah. Maka di sisi Syekh Hamdi ada masalah. Sebab dia bukan syaratkan dengar sungguh ti. Tapi ada kemampuan dengar. Orang panggil bil kuwah. Dengan ada kemampuan untuk dengar. Okay. Jadi atas dua pandangan muktamad di sisi Ibnu Hajar ini, dua-dua masalah tadi tidak sah Jumaat. Wa in khalafa fihi jam'un kathirun, walaupun menyalahi pada pandangan ini oleh kebanyakan ramai ulama Syafi'iyah. Antaranya Syekh Ramli, ayah dia Syekh Muhammad Ramli dengan Ahmad Ramli. Dua-dua ini anak dan ayah ni fatwa kata tak ada masalah. Sebab dah mesti dengar sungguh ti. Falam yashtaritu illa al-hudur faqat, maka mereka tidak mensyaratkan kecuali hadir sahaja. Wa alaihi, dan atas pandangan ni sebenarnya yadullu kalamu syaikhaini fi ba'dil mawadhi'i, menunjuk oleh perkataan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i pada sebahagian tempat. Jadi Imam Nawawi dan Rafi'i pada sebahagian kitab-kitab mereka seakan-akan cenderung mengatakan bahawa tak mesti dengar sungguh, tapi ada kemampuan untuk dengar dah pandang tu. Jadi maknanya kuat jugalah pandangan Syekh Ramli tadi. Maknanya kurang-kurang ni orang kita pegang tu dok barang dah. Kenapa dah? Mudah lah sikit. Kalau semasjid tidur. Semasjid tidur. Jarang orang nak tidur, orang cakap aje nak tidur. Tok Bilal pun kena orang curi sebelah. Doa, doa. Salah bangun, komak teruk. Tak? Okay. Kemudian kata muallif, wala yushtaratu kaunuhum bi mahalli salati wala fahmuhum lima yasma'una, tidak disyaratkan keadaan mereka berada pada tempat sembahyang dan tidak faham mereka akan apa yang mereka dengar. Bukan tidak faham, tidak disyaratkan keadaan mereka berada pada tempat sembahyang dan tidak disyaratkan faham. Gitu. Wala tu hak atah tu dan tidak disyaratkan. Maknanya kalau hok bahasa Melayu ni kena tulis lagi. Dan tidak disyaratkan faham mereka akan apa yang mereka dengar. Baru ayat tu jadi betul. La yushtaratu wala yushtaratu kaunuhum bi mahalli salah. Tidak syarat mereka hok dengar tu duduk tempat sembahyang. Katakanlah mereka ni duduk-duduk dalam sajid-sajid, duduk luar, duduk buat, bukan duduk buat lah, duduk buat dia tak dengar pula. Duduk luar sajid. Tapi mereka dengar khutbah, tak apa dah. Maknanya tidak disyaratkan hok 40 orang tadi duduk dalam sejik dengar. Dengar luar sejik pun dah kira cukup dah, padang dah. Itu maksud tidak disyaratkan duduk di tempat semayang. Wala fahmuhum lima yasma'unahu, dan tidak disyaratkan mereka faham apa yang mereka dengar. Orang mari dengar 40 orang tu syarat kena faham ke rukun-rukun tu. Tak syarat, tak faham langsung pada apa. Tapi tak faham langsung sebab apa? Tidak disyaratkan mesti faham. Sebab orang tahu dah khutbah ni tujuannya untuk memberi peringatan. Dia faham secara jumlah. Faham secara jumlah. Mana orang nak beri peringatan ni, Tok Khatib Nabi Nasihat ni nak beri suruh kita bertakwa. Apa Tok Khatib khabar? Khutbah mukadimah panjang-panjang. Mukadimah panjang-panjang dengan bahasa-bahasa bunga pula. Dia tak faham satu pun. Tak ada masalah. Tidak disyaratkan mereka faham apa yang mereka dengar. Kemudian kata muallif, wa syurita fihima arabiyyatun littiba'i salafi wal khalaf wa fa'idatuha bil arabiyyati ma'a adami ma'rifatihim laha al ilmu bil wa'zi fil jumlah qalahu al qadi wa in lam yumkin ta'allumuha bil arabi abil arabiyyati qabla dhiqil waqti khataba minhum wahidun bilisanihim wa in amkana ta'allumuha wajaba ala kullin ala al-kifayati wajaba ala kullin ala al-kifayati.
Kata dia, dan disyaratkan pada keduanya, kedua-dua khutbah itu berbahasa Arab. Mana bahasa Arab ni? Rukum-rukum tu. Bukan khutbah, isi khutbah bahasa Arab, bukan, rukum tu. Kerana itibak salaf dan khalaf, kerana mengikut perbuatan salaf dan khalaf. Faedah khutbah itu dengan bahasa Arab serta mereka tidak memahaminya adalah mengetahui nasihat secara keseluruhannya. Mengatakannya Al-Qadhi, ini pandangan Al-Qadhi, jika tidak terboleh mempelajari khutbah dengan bahasa Arab sebelum sempit waktu berkhutbah seseorang dari mereka dengan bahasa, sebelum sempit, tidak boleh, tidak terboleh mempelajari khutbah dengan bahasa Arab sebelum sempit waktu berkhutbah, bukan itu, sebelum sempit waktu, itu berkhutbah seorang dari mereka dengan bahasa mereka, you kena berhenti situ. Sebelum sempit waktu, maka berkhutbah seseorang dari mereka dengan bahasa mereka. Jika dapat terboleh mempelajarinya, wajib belajar itu atas tiap daripada mereka di atas kifayah. Okay. Wa syurita fihima, disyaratkan pada kedua-dua khutbah itu, arabiyatun, arabiyatun, mesti bahasa Arab rukun dia. Litiba'i salafi wal khalaf, kerana mengikut salaf dan khalaf. Sebab itu tak reka-reka ibadat ni. Ibadat mana ni? Ibadat hak khusus. Ibadat yang ada cara khusus, itu tak boleh. Dalam masalah ni, nak khutbah, kalau ikutnya apa? Molek khutbah bahasa Melayu. Awal daripada sampai akhir berbahasa Melayu, berpantunglah, bersajaklah, contohlah. Tak. Hak rukum mesti ikut bahasa Arab, kerana mengikut kepada salaf dan khalaf. Wa fa'idatuha bil arabiyyati, dan faedahnya, faedah khutbah itu dengan bahasa Arab, ma'adami ma'rifatiha, walhal mereka tidak faham bagi bahasa tu. Mereka tak faham pun kalau bahasa Arab, orang ajam contohnya. Faedah dia, al-ilmu bil wa'zi fil jumlah, ialah dia tahu dengan nasihat itu secara umum. Dia tahu nasihat itu secara umum. Tok Khatib ni nak beri nasihat ni, tak apa dah, tahu secara umum. Jadi khutbah ni bila banyak kali sebut, jadi faham juga kadang. Faham juga. Kita Tok Khatib sebut itakullah, kita faham kat mana? Kita belajar bahasa Arab ke? Kadang tak pun, tapi dengar itakullah tu faham dah. Cuma ada terjemah lah, bertakwalah kamu kepada Allah. Selawat kita dengar bahawa itu nak selawat kepada Nabi. Jadi faedahnya, al-ilmu bil wa'zi fil jumlah, qalahu, berkatakannya ni, faedah ni, faedah ini berkatakannya, yakni kalam ni, oleh Al-Qadhi, Qadhi Husin. Jadi orang tanya Qadhi Husin, apa faedah kalau khutbah bahasa Arab awak tak faham? Dia kata faedahnya, al-ilmu bil wa'zi fil jumlah, tahu dengan nasihat itu secara jumlah. Wa illam, okey, habis itu. Wa illam yumkinu wa illam yumkin ta'allumuha bil arabiyyati, jika tidak mampu nak belajar dengan bahasa Arab, qabla dhiqil waqti, sebelum sempit masa. Masa khutbah katakanlah habis pukul 4, 4:30 lah, habis 4:30. Zuhur habis 4:30. Dalam tempoh tu dok dah nak belajar. Sempit masa. Sampailah habis masa paling kurang dok. Paling kurang sempit mana nak buat khutbah dan nak semayang Jumaat saja. Ketika itu habis. Ketika awal lagi, kena belajar dulu. Pergi belajarlah. Suruh minta orang ajar sebut kok bahasa Arab. Sebut kok bahasa Arab. Ini payah sangat nak bayang tempat kita lah. Kecuali orang baru masuk Islam, baru kenal bahasa Arab. Tu boleh jadi. Tempat kita ni tak berlaku lah. Situasi kalau seorang itu tak reti bahasa Arab, nak baca rukun khutbah tak reti, kena belajar. Sampai bila? Sampai lulus untuk buat dua khutbah dan dua rakaat semayang Jumaat. Bila gitu dah, tak apalah. Salah seorang daripada mereka, khotaba minhum wahidun bilisanihim, salah seorang daripada mereka boleh khutbah dengan bahasa mereka. Bahasa Melayu, bahasa Melayu. Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Bahasa, apa ni? Bahasa orang Alaska, Alaska. Apa tak? Ikut dia. Sebelum tu dia kena belajar dulu. Wa in amkana ta'allumuha, jika mampu untuk belajar, wajaba ala kullin ala al-kifayah, maka wajib atas tiap orang atas jalan fardu kifayah. Maka seluruh orang kapur tu, yang wajib Jumaat lah,
Wajib atas jalan, wajib fardu kifayah. Di antara mereka mesti ada seorang yang boleh, yang mampu untuk belajar dan pergi belajar khutbah, rukun khutbah kot bahasa Arab. Okay. Jadi itu berkaitan khutbah. Kemudiannya wa qiyam khadirin alaihi wallahu taala ala wa alam. Ada soalan? Ada kan? Kalau tak ada sekadar itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.